السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله Salah satu bahkan sebab yang paling besar untuk menyempurnakan iman dalam hati seorang hamba, satu perintah dalam Al-Qur'an yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya dalam Islam, adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara hambanya Hanyalah orang-orang yang berilmu Apa makna ayat ini? Berilmu mengetahui tentang apa? Yaitu berilmu mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Sebab terbesar untuk menyempurnakan keimanan seorang hamba kecuali dengan mengenal dengan hamba itu mengenal penciptanya mengenal kemaha indahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat tadi min ibadihi ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara semua hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu yang mengenal yaitu mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini berkata al ulama ul arifu nabihi ulama yang mengenal yang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mengenal kemaha indahan nama-namanya kesempurnaan sifat-sifatnya. Makanya beliau kemudian melanjutkan li'annahu kullama kanatil ma'rifatu billahi atam wal ilmu bihi akmal karena Karena setiap kali pengetahuan manusia tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala semakin bertambah, pengetahuannya tentang kemuliaan, keagungan sifat-sifat Allah semakin sempurna, maka rasa takut dalam dirinya, ketakwaan pada dirinya juga semakin bertambah dan semakin sempurna. Oleh karena itulah ma'asyirul muslimin rahimakumullah Merupakan satu kerugian besar Ketika seseorang yang ingin memperbaiki diri Menumbuhkan pohon iman dengan baik dalam hatinya Ketika dia ingin berislam dengan benar Ingin meraih khusyuk, ingin meraih ikhlas Dia lupa dengan jalan utama Untuk memperbaiki diri Dalam semua keadaan tersebut Semua perkara dan sifat-sifat mulia tersebut Dia lupa kepada jalur utama untuk perbaikan iman yang jelas-jelas ini tentu sesuai dengan keadaan hati Allah menciptakan hati maka Allah tidak akan menjadikan sebab perbaikannya kecuali ketika hati itu mengenal penciptanya mengenal kemahamuliaannya keagungannya maha sempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya makanya ma'asyir al-muslimin rahimakumullah Rasulullah SAW alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih ketika menggambarkan bagaimana kedudukan iman yang sempurna dalam hati. Itu digambarkan seperti perhiasan yang sangat indah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna ja hudatan muhtadin." Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Jadikan indah diri kami dengan keindahan iman. dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan petunjukmu dan mengusahakan petunjuk bagi orang lain. Gambaran ini maashirul muslimin rahimakumullah bisa kita lihat dari apa yang Allah terangkan tentang sifat generasi terbaik umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam surat al-hujurat ayat yang ke-7. Allah habbaba <tuh> ilaikumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuka wal isyan ulaika humur rashidun. akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian wahai para sahabat cinta kepada keimanan iman itu indah sehingga kalian cintai bahkan Allah jadikan iman itu seperti perhiasan yang paling indah dalam hatimu sekaligus Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran kefasikan dan perbuatan maksiat Coba perhatikan, iman itu indah, bahkan merupakan keindahan perhiasan yang paling didambakan oleh hati manusia. Makanya, inilah tujuan dari kenapa mayoritas ayat-ayat Al-Quran, mayoritas petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, kebanyakan menjelaskan tentang keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Karena ternyata inilah yang merupakan sebab utama untuk meraih keindahan yang sempurna pada iman, meraih perhiasan iman. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan Al-Qur'anu fihi min dzikril asma'i was sifati aktsaru mimma fihi min dzikril akli wa syurbi wan nikahi fil jannah wal ayatul mutadhamminatu li dzikril asma'i was sifati qadran min ayatil ma'ad. Di dalam kitab Al-Qur'an yang kita baca, ya. Di dalam kitab suci Al-Qur'an penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada penjelasan tentang apa? Surga dan neraka. Padahal kenikmatan surga luar biasa, memotivasi kita dalam kebaikan. Dasyatnya adab neraka Luar biasa pengaruhnya dalam mencegah kita dari keburukan Tetapi mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Lebih mulia dibandingkan semua itu Makanya ayat Al-Quran Mayoritas isinya adalah penjelasan tentang masalah ini Kata beliau bahkan apa? Wal ayatul mutadhamminatul asma'i was sifat a'dhamu min ayatil ma'ad. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan ayat-ayat tentang surga dan neraka, tentang hari akhir. Makanya coba lihat ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, beliau contohkan adalah ayatul kursi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih tentangnya ya, atadri ayat ayatin a'dhamu fi kitabillah. Apakah kamu tahu apakah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an? Dia adalah ayat kursi. Surat Al-Ikhlas tak dilutulut Al-Quran sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Seorang sahabat yang berulang-ulang membacanya karena mencintai kandungan surat ini diberi kabar gembira oleh Nabi saw. Bagaimana? Akhbirhu an Allah yuhibbu. Katakan padanya bahwasanya Allah subhanahu wa taala mencintai dia karena dia mencintai sifat-sifat Allah yang dikandung dalam surat yang mulia ini. Oleh karena itulah maashirul muslimin rahimakumullah. gerbang utama untuk meraih kesempurnaan iman Memperbaiki semua amalan-amalan hati yang merupakan sebab yang menjadikan iman itu seperti perhiasan Ikhlas, cinta, takut dan berharap, tawakal dan semua keutamaan yang lain Gerbang utamanya adalah belajar Islam melalui pemahaman tentang kemaha indahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya Oleh karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalata Barang siapa yang mengenal Allah Dengan keindahan nama-namanya Kesempurnaan sifat-sifatnya Maka dia mesti akan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Beliau juga berkata Akmalun nasi ubudiyatan al muta'abbidu bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali yattali 'alaiha al bashar Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-namanya yang Maha Indah dan sifat-sifatnya yang Maha Sempurna, yang bisa dijangkau oleh pemahaman manusia. Maka, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memudahkan kita, sebab-sebab yang menyempurnakan iman memudahkan kita memahami kandungan ilmu yang tinggi ini, yaitu mengenal. nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Demikianlah semoga bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.